lagi mau nebus di pusat gadai. Mau nebus HP dari tengah tempat. Bentar jam 1-2 baru 2 minggu. Mandi ya Pak? Iya. Ya. Nggak tahu. Terus ini KTP saya ya? Iya. Nebus HP baru 2 minggu. BPKB pengambilan barang pas puasa ke-7 2021. Ini di pusat gadai, saya pertama kali gadai HP nih dan baru bisa nebus 2 minggu. Alhamdulillah lancar. Dijual HP-nya dihargain 900 di toko-toko HP. HP-nya Xiaomi Redmi Note ini. Siapa ya? Iya. Iya. Aman, dibungkus. 112. Ini mau coba tanya kalau kamera Nikon D5100. Mau coba dulu dapat apa? Ada busnya enggak? Enggak ada. Cuman tas doang. Maksimalnya 2.250. Wih, mantap. Kasih berapa tuh kalau enggak ada dusnya? 2.250. Kalau masih mulus ya. Siap, siap. Nanti terima bersihnya. Oh iya, iya, 2.250. Berarti potongannya berapa tuh? Potongan jasa pelunasannya 10%, asuransinya 1%. Dan potongannya 247.500. Gede juga ya? Iya, untuk 1 bulan. Udah, nanti saya pertimbangin lagi. Makasih banyak ya, Nia. Ya, Mas. Alhamdulillah nih, sudah ketebus lagi, milik lagi HP. Kalau dijual 9.900. Saya lagi lewat sekali ya. Mau kerja. Pusat gadai yang ada di Kapuk dekat pom bensin baru. Amanah, aman. Tapi potongannya 10%, ada asuransinya. Baik. Ini tuh. Oh iya. Ini HP saya. Sudah pakai selama 5 bulan. Belinya dulu 18. Ini RAM 4. Internalnya 62. Ini kalau dijual sekanya 900, tapi di pusat gadai dikasih pinjaman 1.200. 1.200. Waktu itu terima bersihnya cuma 1.75, potongannya 150. Dalam waktu sebulan. Ini 2 minggu alhamdulillah ketebus. Oke. Nanti mau rencana ada kamera Nikon D5100 dihargain 2 juta. 2.200, tapi terimanya 2.025.000. Potongannya lebih gede, 200-an lah. Iya, kalau kamera dulu ditemenin Bang Gondrong. Kita lanjut nih tugas. Oke, terima kasih lah. Namanya kebutuhan nggak ada yang tahu. Mohon maaf ya. Saya info apa adanya dulu, yang nggak rapi, kurang editan, apa adanya lah saya rekam. Oke, lanjut. Nanti saya mau pindahin yang apa? Memori ini ke apa yang ini yang saya lakukan. Bismillah dah. Rezeki. Siap.